lihat yang bening-bening, mulutnya nganga. Di sini ada empat perempuan cantik, nggak mesti Wika doang lu yang nganga. Ngadi-ngadi lu. Emang kurang cuma satu doang gimana sih? Ini kita udah pada cantik loh sebenarnya. Oh, benar lihat Evelyn udah pakai stocking loh. Udah pakai stocking nih. Udah gini-gini, kalau kalian pada nggak suka sama kita, kalau nggak suka sama kita tawuran aja. Ya. Gini aja. Kalau nggak pada suka, gue yang main musik lu di sini. Sabar dong. Percuma selama ini kaki gue filler. Sabar. Kaki filler. Orang mau bisa di filler. Biar pada nggak ribut, semua nggak ada yang disapa. Karena mending aku sapa kamu. Iya kamu. Kamu yang paling cantik, jangan kemana-mana. Aku punya yang asik-asik buat kamu. Tetap di Toxic. Toxic Asik. Dengan Fakta. Jadi bintang tamu kita yang cantik-cantik di sini akan di roasting oleh Tuan Muda Dodi. Tapi sebelum di roasting, aku udah siapin minuman spesial banget buat kalian. Jadi kalau misalnya kalian emosi gitu ya, kalian bisa minum ini. Oh, jadi kalau marah-marah kita minum kopi gitu. Iya, boleh. Ada ya, kalau lagi marah-marah minum kopi. Biar tenang gitu, silahkan diambil po apa. Ngebul banget lagi, mama punya banget. Ngebul! Melepuh ya. Itu kan panas, ya. Kalau minum gak panas bisa dikunyah. Memang ini kopinya panas banget, emang konsepnya debus ya. Jadi diminum pas mendidih. Sebelumnya saya minta maaf. Saya akan mengungkapkan fakta tentang Anda bertiga. Yang pertama, Mpo Alfa. Kenapa gua dulu sih? Baru mau nyeruput. Gak apa-apa, seruput dulu gak apa-apa. Ntar dulu kan gua belum kesel. Oh iya, iya. Kayaknya baru kesel. Awas kayaknya. Mpo Alfa. Iya, biasa aja gak apa-apa. Iya. Orang udah ngelakuin tawuran. Biar semangat. Iya. Di internet. Nyari materi buat Anda, Mpo Alfa. Iya. Berita terbarunya cuma ada di tahun 2021. Artinya, tahun 2002 beneran Alfa dari dunia entertain. Oh, lu tawa, net gua. Makanya, kalau jadi orang, kudu nongkrong dibayar jauh. Jangan di kebun doang nongkrongnya. Nongkrong di kebun ngapain? Kesurupan malah. Duh, apa lagi? Berikutnya, Mpo Alfa. Iya. Waktu kecil pernah melakukan aksi kriminal. Waduh. Sok tahu lu. Sabar, Mpo. Fakta lo ini. Jalan-jalan ke pasar, bawa bekal uang 5.000. Cakep. Enggak. Pantun. Kriminal. Bukan pantun dendeng dinosaurus. Dendeng dinosaurus kakal. Aduh. Ya baik ya. Maaf nih. Terus? Jalan-jalan ke pasar bekal uang 5.000. Pulangnya bawa baju sama tas baru. Pantesan waktu SMP dia pacaran sama satpam. Kayaknya itu modus biar gak ditangkap. Maaf ya. Ini jangan salah paham, itu dulu ya. Dulu ya. Saya belum jadi apa-apa, dulu. Waktu kecil kan itu? Masih kecil. Semut? Enggak, kecil semut juga. Baik, itu dulu ya, jangan ditangkap ya. Jangan ditangkap. Kalau ada pengaduan boleh sih tapi. Oh, enggak ada lagi juga, mall juga udah bangkrut. Oh bangkrut ya. Berarti aman, selamat, udah duduk lagi. Aman ya Allah. Baiklah, DJ Evelyn, waktu di Jepang sempat jadi sopir truk.
tapi sekarang udah berubah. Sering foto di depan mobil mewah. Artinya dia naik kelas. Dia udah naik kelas jadi sopir pribadi. Sirik aja sih. Dia tanda-tanda orang sirik dia berarti dia, ya kan? Ya. Tapi dulu emang jadi sopir. Iya, jadi sopir. Sopir truk. Gajinya wow. Gede di sana. Berapa sekali nyopir? Sebulan tuh bisa 60 jutaan. Wow. Iya, makanya. Aku mau daftar dong. Weh, iya, masih mau ada namanya tuh. Eh, masih gedean jadi supir sono daripada jadi artis. Berarti gaji artis lebih mahal gaji supir di sana. Po, cuman masalahnya lo kalau jadi supir truk nyampe enggak, Po? Iya, Po. Ya kan bisa digaji pakai bantal. Iya juga ya. Gua aja jijik po soalnya. Kan pakai bantal. Empo lebih kecil dari gua, yang ada nanti terlambang kakinya. Iya, lambang. Sorry ya, ini acara saya, jangan ngobrol sendiri. Sempat jadi tukang cat selama di Jepang. Pantesan warna rambutnya suka warna-warni. Ngecat sendiri kan? Punya modal saya. Oh iya, iya. Buat salon. Siap. Alhamdulillah udah ada. Hei, itu mau apa yang ngecat rambut sendiri? Dibuka lagi. Itu kalau kamu beneran pernah jadi tukang cat di Jepang, kok catku selama ini nggak pernah dibales? Ya lagian situ kalau ngecat tengah malam sih, aku kan udah ada yang nemenin. Kalau ngecat dari pagi booking dulu, jadi ntar malam diladenin. Kalau ngecat tengah malam udah dia ngejagain. Siap. Tadi hari beda. Oh iya. Sorry. Gak ada bintang tamu yang cerita begitu. Selamat tersenggung. Baik, Wika Salim. Iya. Kemarin Lebaran ketemu orang tua. Iya. Apakah namamu jadi Wika Sungkem? Wika Salim, pamer di medsos memakai celana bolong. Celana bolong kok pamer, dijahit mbak. Maksudnya gimana sih? Dia itu pamer di medsos celana bolong. Nah kalau gak bolong ya kayak bisa dipakai. Dijahit, maksudnya gini loh, yang bolong bagian mana sih? Maksudnya bolong celananya. Baristanya sudah. Mbak Alba. Gantian gua. Enggak, udah selesai. Seru banget ya, masih banyak keseruan lainnya. Aduh. Jangan kemana-mana, tetap di Toxic Talk Show Asik.